Halo guys, selamat datang di channel Bang Jun. Hari ini kita akan membahas VideoShop, aplikasi edit video yang luar biasa mudah digunakan terutama untuk membuat efek slow motion. Namun sebelum berlanjut, ternyata masih banyak nih yang nonton di channel ini yang belum subscribe. Jadi yuk bantu channel ini agar jauh lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke guys, VideoShop tersedia untuk iOS dan Android. Setelah mengunduh dan membuka aplikasinya, kamu akan disambut dengan antar muka yang sederhana dan intuitif. Untuk memulai, pilih video yang ingin kamu edit dari galeri. Caranya mudah, cukup tap icon new project dan kalian pilih video dari galeri kamu. Setelah itu tap icon edit atau pilih icon down untuk masuk ke mode pengeditan. Di sini kamu akan menemukan berbagai alat pengeditan yang mudah digunakan. Sekarang untuk membuat efek slow motion, pilih icon speed, lalu geser slider ke kiri untuk memperlambat video. Kamu bisa menyesuaikan kecepatan sesuai keinginanmu. Jika kamu ingin efek slow motion hanya pada bagian tertentu dari video, kamu bisa menentukan titik awal dan akhir dari efek ini. Caranya, cukup geser marker di timeline video. Selain slow motion, VideoShop juga memiliki berbagai fitur lain seperti menambahkan musik, terus menambahkan teks, dan masih banyak fitur lainnya. Semua fitur ini sangat mudah digunakan dan memungkinkan kamu untuk berkreasi tanpa batas. Setelah selesai mengedit, kamu bisa menyimpan video kamu atau langsung membagikannya ke media sosial. VideoShop membuat proses ini sangat mudah. VideoShop benar-benar memudahkan proses pengeditan video, terutama untuk efek slow motion yang keren. Jadi tunggu apa lagi? Jika kalian mau coba, silahkan kalian klik yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.